Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Saat Girls Planet Gugugu semakin dekat ke final, ada berbagai spekulasi tentang gadis mana yang akan masuk final dan mendapatkan kesempatan untuk debut. Namun, keadaan berubah karena beberapa netizen percaya bahwa acara tersebut memanipulasi suara sehingga lebih banyak kontestan Korea yang akan menjadi final girl group. Seorang kontestan dari China mengungkapkan melalui siaran langsung bahwa staf Korea memperlakukan kontestan China secara berbeda dari kontestan lainnya. Menurut salah satu netizen yang membagikan pesan kontestan ini, Mayuling selama siaran langsung mengungkapkan bahwa staf Korea memperlakukan gadis-gadis China dengan sangat berbeda. Ada banyak waktu di mana gadis-gadis grup C berkumpul dan hanya menangis. Tetapi untungnya, semua persahabatan mereka sangat kuat dan mereka saling membantu. Dia bilang mereka semua bisa menahan rasa sakit dengan baik. Ada satu waktu di mana staf membuat Mayuling sangat marah sehingga dia meledak. Tetapi mereka berdua akhirnya meminta maaf setelahnya. Dia mengatakan hanya ada dua anggota staf yang sangat baik kepada grup C, tetapi hanya dua orang dari sekian banyak staf. Netizen lain membalas tweet netizen yang satu ini, menjelaskan bahwa ada kalanya mereka merasa acara itu lebih menguntungkan kontestan lain daripada kontestan China, sehingga lebih banyak gadis Korea yang bisa masuk final. Termasuk kontroversi Fu Yaning yang menghina Yujin yang ternyata sudah direncanakan atau ada di naskah Mnet, Evil Editing Chai Bing hingga Su Jiyin yang mengundurkan diri. Netizen meyakini bahwa masalah kesehatan bukanlah alasan utamanya.